Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Okay, apa khabar semua? Baik. Silakan. Okay, hari ini dah hari yang keberapa dah besar? Hari ke-6. Yang ke-6. Pada minggu lepas, Ustaz, kita dah belajar dalam subjek dalam bahasa Arab. Faham tak? Dan bahasa Arab kan? Kita belajar bab apa? Bab? Ya, Rifa bangun. Bab apa? Rifa. Bangun. Tak. Bab bilang. Bilangan. Okey, kita bangun, kita belajar. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Untuk hari ni, kan, Ustaz ada satu permainan. Okey, nama dia sampul. Sampul rahsia. Kita tengok dah. Sampul rahsia. Ustaz ada dekat sini 5. 5 sampul rahsia yang berwarna merah. Okey, 3, 4 dan 5. Dan Ustaz ada, Ustaz bawa 6 sampul rahsia yang berwarna hijau. Berwarna hijau. Okey, insyaAllah hari ini kita akan main satu game yang akan melibatkan satu subjek yang kita akan belajar hari ni. You faham tak? Okay. Siapa nak? Okay. Ini yang senang. Okay, kita bagi secara rawak lah. Kita bagi secara rawak. Siapa nak pergi? Nak. Okay, jangan buka lagi lah. Okay. Okey, semua dah dapat dah kan? Dapat yang sampul, ada yang sampul warna hijau, ada yang sampul warna merah. Warna merah. Okey. Cuba try buka tengok. Okey, semua tak buka. Okey. Okey. Dapat kan? Okey. Kat sini siapa yang dapat warna ungu angkat tangan. Okey, warna ungu semua keluar kat depan ni. Baris di depan. Warna ungu. Okey, jangan jaraklah. Warna ungu. Okey, warna ungu. Okey, yang kedua warna apa? Warna ni hijau. Okey, siapa dapat warna hijau? Okey, warna hijau. 3, 4, 5 orang. Okey, warna hijau. Okey, semua angkat. Semua angkat sini. Ada yang dapat? Okey, yang satu, yang belah ni apa dah? Nombor apa? Nombor satu. Lagi? 5. 5. 3. 2 4. Okey. Nombor ni dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ingat tak lagi? Minggu lepas kita belajar. Ingat kan? Okey, kita belajar tentang al-ab, adad dan arab, arqam. Bilangan 1 2 3 dalam bahasa Arab. Okey. Tengoklah. Okey, yang belah sini pula. Okey, angkat. Yang tu turun. Okey, yang ni pula angkat. Okey, ada apa? Itu dia apa tu? Terang sikit. Salah satu ni isna. Isna ni. Okey, yang ni wahidun. Okey, yang ni arba'atun. Yang ni khamsatun. Okey, nombor satu. Siapa dia? Nombor satu tadi. Nombor satu apa dia dalam bahasa Arab? Wahid. Wahidun. Siapa wahidun? Okey, angkat tinggi-tinggi. Wahidun nombor satu. Okey, angkat. Nombor dua. Okey, Najmi nombor dua. Nombor dua dalam bahasa Arab apa? Isnani. 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 Okey, angkat Isnani. Kemudian Isnani. Okey, Isnani. Yang ketiga. Okey, ketiga apa dia dalam bahasa Arab? Salasa. Salasa.
Salah satun. Okey. Depan kan? Salah satun. Okey, yang keempat. Okey, empat refer. Apa dia? Dalam bahasa Arab empat apa dia? Arba'atun. Arba? Arba'atun. Okey, Arba'atun. Okey, yang kelima. Okey, siapa dapat nombor lima? Okey, Iris. Tengok dah. Iris dapat nombor ni? Nombor lima. Okey, nombor lima dalam bahasa Arab apa? Khamsatun. Okey, yang tu yang minggu lepas kita dah belajar lah kan? Wahidun, Isnani, Talata, Arba'an dan Khamsah. Okey, di antara orang ramai tadi, siapa yang dapat warna lain? Ha, okey, warna lain, main depan sikit. Okey, main depan ni. Okey, okey. Okey, ini apa dia? Mi'at. Mi'at tu semua tu orang ramai. Mi'at. Mi'at tu. Okey, siapa tahu mi'at tu apa? Siapa tahu? Ni. Seratus. Seratus. Allah kita akan belajar hari ini tentang mi'atun. Seratus. Sehinggalah 199. Okay, insyaAllah. Okay, setakat itu saja. Kelas kita, kita hari ini. InsyaAllah kita akan teruskan nanti pada minggu akan datang. Okay. Yang lain, kita duduk.